بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mulia saudara pengerusi majlis, Profesor Syahrudin, sahabat-sahabat yang hadir, saudara-saudara serta saudari-saudari yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya hadir pada pagi ini dan berucap sikit sebanyak mengenai sahabat kita Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa dalam kerajaan. Saya bersama-sama dengan Anwar Ibrahim ni lebih daripada 11 tahun dan saya memang nampaklah ketokohan beliau sewaktu memimpin, sewaktu handle berhubung, bagaimana beliau berhubung dengan kaki tangan kerajaan, cara dia dia punya lawak jenaka dia, macam mana dia boleh menggerakkan seluruh jentera dan dalam umur yang begitu muda melompat daripada hanya sebagai seorang manusia biasa kepada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi jauh di situ, saya ingin menceritakan sedikitlah. Anwar ni orangnya hebat. Dia, saya fikir dia terlampau hebat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beliau satu karakter yang magnetik. Magnet macam besi berani. Siapa berjumpa saja dengan dia will definitely like him. Dan dia pandai, dia ada mata kontak dengan orang tu. Dia kalau dia nak bercakap dengan sesetengah orang ataupun dia nak menegur, bercakap, bersimpang, dia terus dengan cara dia yang macam dah kawan lama, baru jumpa sekali macam dah kawan 20 tahun. Jadi orang cepat tertarik dengan dia. Jadi inilah caranya yang dia buat sewaktu dia dalam kerajaan. Apatah lagi semasa beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri, sebelum itu Menteri Pelajaran dan juga Menteri Kewangan. Kawan-kawan dia ramai berada dalam Departemen Kerajaan. DO kawan dia, ketua-ketua setiausaha kawan dia, sebaya dengan dia, pengarah-pengarah, banyak kawan dia. Dan dia memang berkawan dengan jentera kerajaan ni daripada dia masih muda lagi. Sewaktu dia bersekolah di MCKK, sewaktu dia menjadi mahasiswa di Universiti Melaya, tahun-tahun 60-an, 64, 65, 63, 61. Kadang-kadang dia ni terlampau aktif, lecture pun tak pergi. Dia tak hadir dalam dewan kuliah. Dia asyik mengatur kerja sana, kerja sini, nak membaiki sana, nak membaiki sini, meningkatkan penggunaan bahasa. Satu ketika di geng-geng dia conteng tulisan-tulisan bahasa Inggeris. Diconteng dekat merata-merata tempat. Jadi dia begitu luar biasa dia nak mengubah suasana. Dan zaman dia lah penerapan nilai-nilai Islam. Sebelum itu kita tengok kaki tangan kerajaan yang perempuan tak bertudung. Tak bertudung. Dalam tentera pada masa itu ada tempat orang minuman keras dalam tentera, dan harga minuman tu murah, bawah daripada separuh harga. Kalau harga bir tu RM1, dijual situ 40 sen. Jadi ramailah
Jenter ni military, general-general duduk dalam mes tu minum. Pegawai kerajaan pun ada mes dekat rumah masing-masing. Ha, yang pangkat tinggi-tinggi, dia ada di rumah dia ada macam tempat di mana mereka minum. Ya. Government server Melayu dulu minum. Biasa, perkara biasa. Lepas tu kalau ada majlis-majlis, malam, makan, dinner, akhirnya ada dancing. Ha, biasa dulu, berdancing ni biasa. Tetapi Anwar Ibrahim membawa satu angkatan mengubah, perubah, mengubah, mengubah sehingga hari ini kita tengok boleh katakan tak ada wanita yang tak bertudung. Ha, tak ada. Ya. Cuba tengok dalam bilik ni, semua pakai tudung. Ha, lelaki pula, biasalah dia tak pakai kopiah lah. Kalau pakai kopiah lain macam pula. Ha. Tentera sekarang tak ada lagi dah. Mes tak ada lagi, minum tak ada. So ini gerakan yang dibawa oleh pimpinan Anwar yang merubah apa ni, penduduk-penduduk negara ini, government servant, belia, wanita, kepada satu perubahan yang yang mendadak. Walaupun banyak lagi perubahan itu perlu diadakan, tetapi itu sudah memulakan, ya. Anwar memulakan satu perubahan dalam negara. Tetapi kalau selanjutnya Anwar diberi peluang, ya, menjadi timbalan Perdana Menteri, lepas tu menjadi Perdana Menteri, dan dia bercakap, dia sendiri bercakap bahawa bukan hanya nak merubah wanita daripada tak pakai tudung kepada pakai tudung, tetapi beliau mahu kita orang-orang Islam ini bukan hanya membaca Quran. Sebab ada ayat-ayat ditulis WhatsApp, ya, dia kata siapa the best person is those who read Quran and teach to others. Saya tengok banyak dia orang sharekan, ya, mesej seperti ini. Tetapi Anwar go one step ahead. Dia kata bukan hanya membaca Quran, yang sebenarnya yang Tuhan suruh ialah membaca dan mengerti pemahaman ajaran dalam Quran itu. What is the teaching of the Quran? Bukan hanya membaca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, kita semayang, eh? But we don't understand makna dia, kita tak faham makna dia. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu'ani, duduk di antara dua sujud, kita tak faham makna dia. Anwar sudah merangka untuk nak pergi one step further to understand the message. Kalau Rabb, kalau Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, apa makna dia? Ha, ini sekarang kita hanya membaca, ya, macam burung, macam parrot je, baca saja. We don't understand. Ini satu sebab negara-negara Islam tidak dapat kerahmatan, dapat rahmat. Sebenarnya apa yang Tuhan nak suruh? Tetapi oleh kerana beliau dicemburui, ya, macam jugalah pemuda apa di Singapura, Hang Nadim apa kaya, ya, di Singapura yang tunjuk pandai, Singapura di Langkah Todak, dia bagi tahu dengan Sultan, katanya jangan letak orang di depan, nanti orang mati, taruhkan batang pisang. Jadi pembesar-pembesar kiri kanan kata, wah ni budak pandai sangat budak ni. Kalau budak ni besar besok, dah berumur 20-30, dia besok mungkin dia akan ambil alih tempat aku. Oleh itu kita kena hapuskan dia. Begitu juga orang-orang yang cemburu dengan Hang Tuah, keliling-keliling Sultan di Melaka, ramai yang cemburu kepada Hang Tuah. Sebab Hang Tuah ni is too good. Itu pasalnya kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan-puan, if you are too good,
dan orang akan cemburu. Ha. Jadi Hang Tuah dihukum bunuh oleh Sultan Melaka di atas fitnah. Tetapi bendahara bijak ada pemikiran jangka panjang, sogokkan Hang Tuah. Satu hari Sultan kata, bila jebat mengamuk, Sultan kata, kalaulah Hang Tuah ada. Jadi bendahara dengar, tuanku apa dia? Itulah, kalau tuan Hang Tuah ada, bolehlah kita tangani Hang Jebat yang mengamuk. Datang bendahara kata, eh tuanku, sebenarnya Hang Tuah ada dekat Ulu. Ha, tuan-tuan, saya fikir Anwar ni is our Hang Tuah modern, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan satu hari ini Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kuasa, mana tahu kan satu kejadian luar biasa berlaku di mana Anwar diminta keluar daripada penjara, dipulihkan balik. Anwar akan masuk semula di dalam apa tu, kumpulan kepimpinan negara. Oleh itu saya apa ni, tentu sekali lah Profesor Syahrudin tadi dah sebut apa yang Datuk Seri Anwar buat ya, dalam perjuangan negara, dalam penerangan nilai-nilai Islam dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok dulu-dulu pun ya, orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang nak merosakkan negara ini ya, daripada dulu memang ada. Dia nak ikut cara dia aje. Ya. Misalnya Hitler, dia nak ikut cara dia saja. Siapa lawan dia, bunuh. Begitu juga Pol Pot di Cambodia, dia nak ikut cara dia aje. Siapa lawan dia, bunuh. Begitu juga Firaun pada satu masa dahulu, dia nak ikut cara dia saja. Siapa lawan dia, bunuh. Jadi saya perhati tuan-tuan dan puan-puan, dalam kepimpinan negara hari ini dah rosak ya. Dah rosak ya. Lepas tu manusianya dijumutkan, dimundurkan. Ya, orang-orang Melayu, terutama orang-orang Melayu di luar bandar, ditutup minda dia. Tak diajak berunding, tak ada dicerdikkan. Tak ada majlis yang dilakukan oleh pihak kerajaan yang membuka minda. BTN misalnya, Biro Tata Negara. Peranan dia cuma bawa pegawai-pegawai kerajaan, bawa dulu-dulu pengulu-pengulu, bawa pegawai-pegawai tinggi kerajaan pergi situ, hanya suruh setia kepada kerajaan. Padahal Biro Tata Negara sepatutnya mencerdikkan anak-anak Melayu. Sama ada dia nak sokong UMNO ke, nak sokong PAS ke, PKR, itu dia punya pasal. Tapi sepatutnya anak-anak Melayu yang masuk ke dalam Biro Tata Negara mesti dibangkitkan keupayaan dia, keupayaan berfikir, keupayaan dia berjuang to be a very good Malay. Itu sepatutnya. Tetapi Biro Tata Negara hanya bertugas macam kemas, macam jabatan penerangan, macam serantau TV3, utusan. Ini cuma semua nak suruh orang Melayu sokong saja. Jadi kalau orang Melayu hanya menyokong saja, lepas tu Quran pun tak ada diajar dengan sepenuh-penuhnya. Jadilah orang Melayu hari ini duduk di kampung, menjadi orang Melayu yang tak dapat berfikir. Cannot think. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau pergi ke Indonesia hari ini, kalau tuan-tuan pergi pada hari Isnin ya, Isnin malam Selasa, tuan-tuan buka TV Indonesia. Hari Isnin malam Selasa selama 2 jam ada program namanya Mata Najwa.
Ha, saya ingat orang perempuan tahu, eh? Kalau dah pergi Indonesia tahu. Mata Najwa. Program Mata Najwa ni disiarkan live ke seluruh Indonesia. Dan penonton dia, saya ingat 5 kali ganda daripada tuan-tuan ni. Ramai lagi. Dia punya pengerusi orang perempuan. Najwa nama dia. Tak silap ya. Dia akan panggil siapa? Dia akan panggil Presiden Jokowi. Dia akan panggil menteri. Ha, macam ni sekarang ni. Ada isu 1MDB. Dia akan panggil menteri kewangan. Dia akan tanya menteri kewangan. Live di depan 500 orang dan disiarkan ke seluruh Indonesia. Dia soal selama 2 jam. Tuan-tuan, 2 jam orang bawah pun soal. Jadi Presiden Jokowi yang duduk di situ menjawab dengan terketa-keta saya tengok. Ha, maknanya digalakkan transparansi, ketelusan. Selain daripada Mata Najwa, ada lagi satu program TV juga namanya Indonesian Lawyers Club. Indonesian Lawyers Club. Nah, yang tadi Mata Najwa. Ini boleh di Google tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada Wi-Fi 4G ke, sekarang boleh buat. Ha, Mata Najwa buka, ada beratus-ratus rakaman dia buat. Jokowi dengan Ahok. Saya suka tengok ya. Jokowi dengan Ahok. Jokowi governor di Jakarta dulu, Ahok timbalan governor di Jakarta. Cuba tengok. Ha, masa itu dia governor lagi di Jakarta, Jokowi. Disoal oleh Mata Najwa ni. Dan Ahok seorang Cina. Jakarta 98% orang kita. Hari ini Ahok jadi governor di Jakarta. Governor. Governor tu menteri besar. Maknanya di Indonesia sekarang orang Cina boleh jadi governor di Jakarta. 98% orang kita. Ha, tunjuk advance yang orang di Indonesia daripada kita sini. Kita sini bukan mainlah. Nak pergi serang Petaling Street. Nak serang sana, nak menyerang saja. Betul ke kita ni sehebat yang kita nak tunjuk itu? Are we really good dalam bidang ekonomi, dah kuat ke kita ni? Dalam bidang peperangan, betul kita dah hebat? Dalam bidang pembinaan bangsa, kita dah kuat ke? Kita dah boleh jadi kontraktor ke? Kita dah boleh buat bangunan 80 tingkat ke? Kita dah boleh jadi kontraktor ke, apa ni, boleh jadi pemain kereta ke? Kita dah jual komputer, mana kedai komputer kita? Ah, we really that strong? Kita nak tunjuk sombong kepada orang Cina misalnya. Tuan-tuan, saya nak buat satu cerita ya. Saddam Hussein, Iraq, dia presiden Iraq, lawan dengan Iran. Iraq lawan Iran 10 tahun perang. Saya ingat habis separuh duit minyak dia membeli senjata Amerika. Iran pula belanja duit banyak beli senjata daripada Rusia. Habis perang, tak ada siapa menang. Iraq pun tak menang, Iran pun tak menang. Saddam Hussein kata, masa kita perang 10 tahun antara Iraq dengan Iran, Kuwait curi minyak kita. Kuwait curi masuk dia punya pipe tu dicuri, dia masuk ke dalam Iraq. Dicuri bawah tanah. Saddam Hussein kata, dia minta izin daripada Amerika Syarikat, Iraq nak ambil balik minyak kita. Jadi Amerika ni kata, okey, suka tinggal lah. Iraq serang Kuwait. Kuwait kalah. Apabila Kuwait kalah, Kuwait mengadu ke bangsa-bangsa bersatu. Dia kata, kami diserang oleh Iraq, tolonglah kami. Jadi bangsa-bangsa bersatu, Amerika dalam tu, bangsa-bangsa bersatu bincang Security Council.
Akhirnya mereka putus, Iraq mesti keluar daripada Kuwait. Ni tadi tadi Amerika suruh benarkan Iraq pergi serang Kuwait. Sekarang Amerika dalam bahasa-bahasa bersatu bersetuju bahawa Iraq mesti keluar daripada Kuwait. Akhir Saddam Hussein kata, kami masuk dulu dengan kebenaran Amerika Syarikat. Akhirnya tentera-tentera bangsa-bangsa bersatu serang Kuwait. Tapi bukan tentera bangsa bersatu, tentera Amerika serang Kuwait. Lepas tu, lepas masuk Kuwait, masuk ke Iraq, masuk Iraq, tangkap Saddam Hussein. Tangkap Saddam Hussein, lepas tu hukum gantung sampai mati. Jadi tuan-tuan, jangan ikut perangai Saddam Hussein. Bodoh sombong. Orang kampung saya kata, godang ontak. Tunjuk ek. Ini orang Melayu kita di Malaysia, geng-geng sebelah sana tu nak tunjuk ek. Macam mana nak perang dengan orang Cina? Serang orang Cina. Besok kita berlawan dengan Singapura. Kita serang Singapura. Belakang Singapura tu orang ada negeri Cina, ada negeri Amerika. Boleh kita perang dengan negeri Amerika dengan negeri Cina? Ini cari penyakit. Anwar mengajak kita membaca Quran, memahami isi kepada Quran. Menjadi pakar-pakar yang hebat seperti mana yang tertulis dalam Quran. Itu sebab zaman dahulu tokoh-tokoh hebat Islam yang faham mengenai Quran menjadi hebat. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali dan banyak lagi tokoh-tokoh Islam, pakar-pakar sains, pakar-pakar teknologi, matematik, algebra, orang Islam menjadi hebat. Islam bukan hanya duduk di tikar semayang, ritual semayang maghrib, pergi ke surau semayang, lepas tu balik. Itu ke Islam? Itu sebahagian daripada Islam. Islam sebenarnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maknanya kita perlu kepada kesejahteraan di dunia dan kita perlu kepada kesejahteraan di akhirat. Bukannya kita nak duduk ritual. Saya tengok orang share dalam dia punya WhatsApp, kita naklah mengamalkan ayat-ayat ini kerana tak lama lagi kita akan kiamat. Tak guna kita pentingkan dunia, kita naklah mementingkan akhirat. Saya tak tahu siapa punya ajaran yang membuat macam ni. Saya takut-takut kalau ada musuh luar yang nak suruh orang Islam ni menjadi kecil, menjadi tak ada bersemangat, menjadi the wrong teaching of Islam itu yang kita amalkan. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok negara-negara Islam banyak yang tak ada berapa maju. Jadi antaranya Anwar Ibrahim ini yang dilihat sebagai progresif, yang dilihat sebagai boleh menggerakkan seluruh jentera kita, jentera kerajaan kita, boleh menggerakkan rakyat kita, boleh menggerakkan belia kita, boleh menggerakkan wanita kita kepada satu kemajuan yang sebenarnya. You can be a professor macam Profesor Saharuddin, you can be a pakar perubatan, you can be pakar engineering, you boleh jadi pakar sains, matematik, kewangan. Tetapi pakar yang membesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pakar-pakar yang melihat hidup kita ini adalah jembatan kepada akhirat. Dalam masa kita bertugas dengan baik menjadi kaki tangan kerajaan, kita juga bertanggungjawab menjadi manusia yang baik, amanah, menjalankan kerja dengan amanah sewaktu kita menjalankan tugas. Jadi Anwar Ibrahim ingin membawa negara ini ke arah itu. Malang sekali establishment pada masa dahulu, ya, pemerintah pada masa dahulu melihat Anwar
seolah-olah macam mana pemimpin di Singapura melihat kepada Hang Nadim. Bunuh Hang Nadim ini, dia bahaya. Ha, begitu juga dengan macam zaman Hang Tuah. Bunuh Hang Tuah ini, dia bahaya. Nasib baiklah Anwar Ibrahim masih ada dalam penjara. Saya kadang-kadang tengok kesian. Kesian tengok dia, tuan-tuan ya. Kalau dia tak nak balik, dia duduk dekat Amerika, bila-bila orang tu, bila-bila orang tu nak dia dekat Amerika, berebut-rebut orang kata jangan balik. Presiden Turki Erdogan kata don't go back. Don't go back. If you go back, you are going to masuk dalam penjara. Dia dah kata dah. Kardawi dan lain-lain kata don't go back. Ini bukannya ini kumpulan itu memang akan menghabiskan you lah. You are finished. Anwar tak mau ikut nasihat orang. Dia balik juga. Dia balik, masuklah dalam dia apa? Sungai Buloh. Tetapi tuan-tuan, kita berdoa beliau diberikan kesihatan yang baik. Anything is possible, tuan-tuan. Semuanya kuasa Allah. Kita nak beliau kembali semula memimpin negara ini. Kita nak beliau bersama-sama balik. Gerakkan balik. Macam negara kita hari ini aimless, tuan-tuan. Aimless. Tak tahu ke mana nak pergi. Ada Perdana Menteri, ada kepimpinan, tapi tak tahu apa. Apa dasar dia? Dari segi anak-anak orang Islam ni, apa dasar dia? Jalan macam rutin saja, tuan-tuan. Ya? Macam kita, rutin. Rutin mana kita bangun pagi, kita berus gigi. Lepas berus gigi, mandi. Lepas mandi, basuh badan. Sabun. Lepas itu taruh towel. Lepas itu pakai baju. Pakai seluar. Sikat rambut. Pergi office. Itu rutin. Siapa pun boleh jadi Perdana Menteri macam itu. Kita nak seorang Perdana Menteri, seorang penggerak. Seorang penggerak. Seorang yang boleh membawa. Dia punya seluruh gembala nak dibawa ni. Seluruh jemaah ni ke mana nak dibawa? Ini Anwar ada. Anwar ada. Anwar ada mimpi dia yang nak bawa. Jadi mengapa kita, mengapa orang nak bunuh dia? Kalau dia dah begitu bagus, mengapa dia kena dibunuh? Mengapa politik dia dibunuh? Ini tuan-tuan ya. Anwar Ibrahim, anak-anak muda mungkin tak kenal. Anak-anak muda kalau yang berapa umur dalam 20. Dalam 20 lahir tahun berapa? Tahun you lahir tahun berapa ni yang depan ni? Baju putih. Tahun berapa lahir? Ha? Berapa? 75. 75 tak tahulah. Kecil sangat. Anwar tahun 64 dah jadi pemimpin. 10 tahun sebelum saudara dilahirkan, beliau presiden. Mahasiswa Universiti Melaya. Ketokohan dia menonjol pada waktu itu. Dan mahasiswa di Universiti Melaya aktif. Ya, aktif berkendakkan banyak reforms. Anak-anak muda ini bergopoh untuk membawa perubahan. Ha. Ini Anwar Ibrahim. Masa itu Ibrahim Ali, Presiden Mahasiswa UiTM. Ibrahim Ali. Tapi Ibrahim Ali ini dia tak tahu macam mana lah. Tapi Anwar Ibrahim konsisten. Daripada umur dia 19 tahun, dia dah jadi Presiden Mahasiswa Universiti Melaya. Umur dia 19 tahun. Katalah 20 tahun. Sekarang dah hampir 70 tahun. 50 tahun beliau menjadi pemimpin setiap masa. Selama 50 tahun. Daripada umurnya 20, 30, 40, 50, 60. Ini lagi setahun dua tahun dah 70. Selama 70 tahun. Dan dia diiktiraf. Kawan-kawan dia siapa?
Presiden Turki Erdogan itu kawan dia. Siapa lagi kawan dia ini? Kardawi, Yusuf Kardawi itu kawan dia. Ha, siapa kita yang macam tu? Ha, kita kawan kita yang sebelah-sebelah rumah kita je lah. Sebelah-sebelah rumah itu kawan kita. Anwar kawan dia. Arab ada, Negro ada, orang putih, orang Amerika, Britain. Ha, saya hadir bersama-sama dalam kadang-kadang ada mesyuarat-mesyuarat pelaburan sewaktu beliau menjadi Menteri Kewangan. Saya tengok dia dah dengan orang tu macam dah kenal lama. Sehingga banyak apa ni pelabur-pelaburan datang. We were booming during those days, tuan-tuan ya. Saya jadi Menteri Besar Selangor 11 tahun, Anwar jadi Menteri Kewangan. Wah, kita punya hubungan very good. Orang berebut nak datang ke Malaysia ni. Rafidah Aziz pula jadi Menteri Perdagangan. So, lepas tu masa tu Tan Sri Muhyiddin Menteri Besar Johor. Ha. Wah, orang berebut datang ke Malaysia ni, suka dengan cara kerajaan kita. Anwar pada masa itu terutamanya macam mana dia bagi insentif-insentif menyenangkan kedatangan pelabur-pelabur. Booming masa itu, tuan-tuan ya, kita booming. Orang datang ke sini dengan ramai. Tetapi hari ini nampak macam tak bermaya sikitlah sekarang. Hari ini macam tak ada bermaya. Dia hanya kerana gerakan ekonomi itu berjalan macam biasa. Kita harap ekonomi kita berjalan macam biasa je lah. Mesin macam jalan macam biasa. Apa ni, orang lalu dapat parking apa plus highway. Orang pergi makan shopping complex laku. Harap harap kepada the normal tu saja. The normal pergerakan economic activity saja. Sepatutnya kena ada satu gundu. Gundu di hadapan menggerakkan. Gerakkan lagi. Apa lagi dalam bidang apa? Dalam bidang services kita kena hebatkan. Singapura dia terus meningkat. Itu sebabnya dia meningkat. Kita hanya maintain apa yang ada. Maknanya kalau tok kita kaya, kita makan duit tok kita je lah. Kalau bapak kita kaya, kita makan reta bapak kita. Itu yang berlaku hari ini. Tak ada inisiatif baru. There's no new initiative, giant movement yang akan menggerakkan lagi ekonomi kita. Tak ada. Apatah lagi pada masa itu Dr. Mahathir Anwar was, itu pimpinan yang berkesan untuk negara. Tetapi keliling-keliling pergi cocok Dr. Mahathir, Anwar jadi mangsa. Jadi itu saya berdoa semoga Anwar ni, kalau Tuhan kata keluar, keluarlah dia besok. Caranya kita tak tahu. Percayalah kepada qada dan qadar. Percayalah kepada kuasa Allah. Dalam keadaan hari ini orang tercari-cari, negara kita semakin lama makin malap. We need a new leadership. Kita perlu kepada kepimpinan yang baru. Dan saya nampak Anwar boleh memainkan peranan bersama-sama dengan jemaah yang baru, membawa balik, pulihkan semula. Kita dah macam hilang semangat sekarang ni. Banyak pembunuhan berlaku sekarang. Banyak kidnapping berlaku sekarang. Orang tak pernah masuk simen mati sekarang. Orang tak pernah diletup, orang letup sampai tak jumpa apa pun. Diletup orang tu sampai mati, pelik-pelik tuan-tuan. Jadi ini dekad pelik. Tahu-tahu orang kena tembak. Ini dah macam negara Mexico tuan ya. Tembak. Silap sikit tegur, bercakap sikit tembak. Cakap sikit tangkap. Tak boleh bercakap. Walaupun kita pergi sekolah disuruh kita bercakap. You must be critical dalam tingkatan 6. Dia kata your writing must be critical. Your writing must be original. Ha, tetapi dalam realiti hidup jangan critical sangat.
dalam realiti hidup, jangan original sangat. Ikut lagi baik, lagi selamat. Ikut macam itik Jawa. Ikut kat depan sampai ke belakang. Ngangguk depan, ngangguk semuanya. Ha, itu itik Jawa. Siapa yang cerita ni? Ida Jauzi. Dia cerita selalu dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kalau dah ni pasukan bola sepak yang ada ni tak boleh pakai dah kaki bangku, tuan-tuan, kita gantilah pasukan yang baru. Get new players. Ambil striker yang baru. Striker ni asyik jatuh je. Berlari sikit jatuh, berlari sikit jatuh. Tak kuat, skor langsung tak, skor langsung tak ada. We must get a new team. Ha, dulu macam Chelsea, dia ingat dia kuat sangat. Ya, tahun lepas Chelsea menang sampai champion. Hari ni saya dengar dah nombor 18. Yang naik sekarang ni Arsenal. Kita sokong Arsenal. Saya sokong Arsenal. Manchester United pun belakang sikit. Tapi yang paling teruk Chelsea. Bila dia teruk, belakang lah. Ini Malaysia ni teruk pun nak depan juga, tak mau belakang. Main macam Chelsea tapi nak jadi Johan juga. Ini yang berlaku dekat Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup lah sekat itu. Ada soal jawab? Tak ada ya? Jadi saya ucap banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Kita doa kepada Allah, tuan-tuan, Anwar ni sihat. Dia kuat, tuan-tuan, semangat dia kuat. Tinggal lagi duduk dalam bilik, duduk dalam bilik, atas simen. Baket tu itulah yang untuk mandi, itu juga untuk masak, untuk cuci, untuk minum, itulah. Tandas pun dalam bilik, tandas dalam bilik, baring situ. Saya ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk situ, 3 hari pun demam dah. Tetapi Anwar ni, dia seorang yang alim, baca Quran, itu yang menyebabkan dia kuat. Kita doakan semoga beliau gigih, kuat. Mudah-mudahan satu hari dia balik semula lah. We need him bersama-sama and one day to lead the nation, negara kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.